Lu sih, ah, Mei, yang repot aja lu. Kan ini acara luar biasa. Rafili. Rafili and friend. Ayo, thank you, Arafi. Duluan, orang bikin kesel lama-lama nih sama dia. Udah dia gak usah dia lagi, dia ribet. Mau misahin aja tuh. Tau lu, gue mau pipis deh. Ya Allah, tau banget deh. Ya, ini memang kalau sesama sahabat, sesama teman itu harus saling menolong. Nanti suatu hari pasti aku bakal nolong Arafi. Eh cepat Arafi yuk, lanjut makannya cepat yuk. Lu yang bayar ya. Ayo Arafi. Bau banget bekas. Lu bau banget. Making Korea. Meeting Korea baunya juga beda. Oke. Jadi kan kita kan tadi mau beli sirup markisa itu. Jadi kan udah selesai makan. Yang bayar siapa? Dia pesen 100 siapa? Dia pesen saya. Ini acara Bapak. Ini acara yang luar biasa udah dijalankan oleh Arafi. Ya berarti Arafi yang bayar. Berundah. Ya udah ya kita bayar ya bayar. Sudah. Kenyang banget Arafi. Lu kebanyakan tadi makannya. Kan ini mumpung datang ke Medan. Ya tapi kira-kira dong makannya banyak banget. Kita mau cobain markisa. Oke. Let's go. Banget. Wih. Ini banyak nih kemarin tadi. Dang boy. Apa itu artinya? Jangan boy borong, enggak boleh beli-beli. Lu tempat beli begini kok enggak boleh borong? Kita kan mau borong justru biar laku, Bu. Ya onion sudah diborong orang. An ego juga Jakarta itu cingguteri guys, saya sadarlah kalau apa saja. Aing teh ngarti eta naon artinya? Oh, teh bonjol. Pesanan orang. Oh, ini udah dipesan orang, Bu. Ini borong halap. Jadi kalau manufaktur tuh produksi, Mak. Kita dibain sama kisahnya. Kita harus pesan dan ibu ini langsung buat pesanan kita. Oh, harus pesan di dalam. Boy, beta mambon beta. Beta. Ke ruang produksi. Pergi ke ruang produksi. Oh, di sini. Produksinya. Mana markisahna? Ni orma pohonna. Beta. Molo on muda. Itu masih molo muda. Molo wisatawan ison ma bibereng pohonna. Nah, bisa kita lihat itu pohonnya yang masih muda. Kok gua enggak ngerti nih kalau dia pakai bahasa Batak terus. Arafi enggak ngerti. Ya. Apalagi saya. Ya udah saya coba ini style ini kayaknya sistemnya ada sedikit error sebentar. Sistem. Tit. Halo, Bu. Hai. Apa kabar? Luar biasa, Bu. Oh, bisa. Langsung. Coba Arabi. Saya balikin lagi ke bahasa tadi yang Batak. Wah, dang boy. Saya balikin lagi ke bahasa tadi yang Batak. Dang boy. Dang boy. Internasional. Bahasa Inggris. Tik. How? No. No. You can buy. Mampisa. Oh, bahasa Inggris. Bener. Abdul bahasa Indonesia aja dah. Ya, bahasa Indonesia. Cek. Boy, Ma. Bahasa Indonesia? Bisa. Oh, bahasa Inggris. Oke, okay, saya perkenalkan ini markisa. Iya, oh ini markisa. Oh, saya baru pertama kali lihat tuh. Oh, ini markisa. Ini markisa, Bu. Ini markisa. Oke. Okay. Markisa tuh kecil ya? Kecil ya? Kecil kalau sudah matang. Kalau belum matang gede. Oh, lebih mengecil. Oke, okay, kita potong pertama sekali. Kenapa markisa ini dibikin menjadi sirup? Silakan dicoba. Asam enggak, Bu? Tidak, dia asam-asam segar. Oh. Ya, gratis kan ya? Gratis. Oke, okay, boleh.
Oke. Okay. Tapi ini kayak ini loh. Apa? Kodok. Hmm? Anangnya kodok. Anangnya kodok. Hmm. Manis segar. Manis. Ya, dia memprotek tubuh kita dari kanker. Ya, enak enggak? Enak. Enak luar biasa. Iya. Oke. Okay. Kita lihat ruang produksinya ya. Boleh, ayo. Wah, ternyata Markisa mantap nih. Ini bijinya dipisahkan dari sarinya. Itu misalnya untuk di situ. Jadi bijinya yang kering itu langsung terpisah. Nah, bijinya itu banyak manfaatnya. Bisa untuk scrub, untuk sabun, oh, untuk buat lukisan, oh, banyak macam. Oh gitu. Jadi ini sarinya kalau udah kita pisahkan dari bijinya, kemudian nanti kita masak. Masak? Iya, dimasak. Oh, begini. Hmm. Saya pikir tadi sup nih. Ini dimasak, proses masaknya pakai steam ya. Selama kurang lebih 6 jam. 6 jam. Steam. Jadi dia nggak pakai bahan pengawet, hanya pakai gula murni. Jadi kalau orang minum tuh nggak gampang sakit perut seperti itu. Bu, berarti ini udah masak, berarti ini bukan pesanan orang. Bukan. Berarti saya boleh pesan ya, Bu ya? Boleh. Kalau gitu saya pesan 20 botol, ha? 30 botol, 45, 80 botol. Siapa yang bayar? Hah? Siapa yang bayar? Ini acara siapa? Saya. Terus siapa host terkenal? Saya. Arafi yang bayar. Yang pesan siapa? Saya yang pesan, tapi kan sesama sahabat yang lebih terkenal harus bayar. Bu, emang satunya berapa, Bu, satu botolnya? Kalau yang kecil itu 50.000. Hah? Berarti kalau 80 botol, 4 juta dong. Enak aja lu. Oke, kalau gitu, Bu, saya coba tunggu di luar. Saya pesan yang 80 botol ya. 50.000, 4 juta, Arafi yang bayar. Kalau saya gitu, tunggu di sana ya, Bu. Oke. Wah, ini orang ini benar-benar lu ya ngerjain gua lu ya. Ini ya udah 50 botol ya. Iya. Yang merek siapa? 80. Udah 80. Hah? Berapa kilo? 80 kilo. Tadi lu kita di pesawat bisa berapa kilo lu jatahnya? Maksimal 20. Kalau gitu gini aja. Kita punya teman kita yang luar biasa, yang cantik, Feby. Aku titipkan Feby, nanti aku kalau kasih alamat, nanti aku ke Jakarta, kamu kirim barangnya. Sekaligus kalau mau datang, kamu datang ke rumah. Cuma nyusahin orang dulu. Bu, ini berapa, Bu? Berapa harganya semua? Semuanya sedikit, cuma 5 juta. Kok 5 juta? Okay. 5 juta. Ya udah gitu, 5 juta nanti Arafi yang bayar. Enak aja Feby yang transfer. Kirim ya. Oke, kalau gitu saya pergi dulu ya. Bye. Emang dasar lu, Bu. Maaf ya, Bu. Aduh, kenapa? Gimana nih? Gimana nih? Duitnya, Bu. Ini jadi gimana nih? Ini kan sudah di iya, Bu. Makasih, Bu, udah diajak-ajak main ke sini, tapi maaf ya buat Raffi Billy and Friend, no edit, no sensor. Hari ini kita nggak jadi beli markisanya. Sebentar. Tadi baru bilang apa? Raffi Billy and Friend. Kan udah ganti, Raffi Billy Friend. Nggak, gue nggak mau jadi teman sama lu. Hah? Ngapain gue teman sama lu? Ini aja lu suruh gue yang bayar. Udah, gue nggak mau teman sama lu, males. Raffi Billy and Friend, sampai ketemu lagi. Bu, ini. Jadi gimana? Ini gimana dong? Raffi. Kirimnya dong. Oke, thank you, Raffi Billy Friend.